Satu nonton, kalau nggak healing, kalau nggak main kucing, ah, nah, friendzone ya. Ngomongin soal friendzone okay. kan, ngebawanya tuh selalu membekas gitu di hmm. pikiran orang-orang. Hmm. Nah, uh, yang bikin gua uh, seneng juga di sini, ya friendzone sama Anya, pusing nggak tuh, bala? <laughs> Halo Blibli -Bli Friends, welcome to my rooftop Tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses from zero to hero Yang pastinya menginspirasi kamu juga dong ya Untuk membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi This is Roof Talks, the authentic story from the number one Sebuah persembahan spesial Blibli -Bli untuk kamu Hari ini kita bakal ngobrol dengan tamu yang pastinya akan berkisah tentang perjalanan hidupnya Hingga sekarang menjadi someone Mantap kali Tamu kita hari ini adalah seorang model iya, pemain film iya Dan filmnya lagi di mana mana Dan gak cuma di film sih, di TikTok lo juga lagi banyak. <laughs> kan? Kita sambut Reval Hadi. Halo, halo. Apa kabar Val? Baik-baik, Alhamdulillah. Thank gimana, you. Gimana? Gimana lo uh, menanggapi apa yang sedang terjadi di dalam hidup lo saat ini? Menanggapi dengan biasa-biasa aja. Kok bisa sih Val? Kita lo jadi talk of the town di mana-mana gitu. Iya, gak tahu ya. Mungkin karena memang seriesnya sih lebih ke seriesnya hmm. ceritanya. Emang Mas Dian inilah ya. Iya, ceritanya mau udah lucu, gemes diantara hmm. uh, karakter-karakternya. Jadi Alhamdulillah dapat juga vibesnya gitu. Iya iya iya. Ya. Tapi kalau bicara soal pertama kali lo terjun ke industri hiburan tuh sebenarnya udah berapa tahun yang lalu? Gue itu kalau ngomongin pertama kali banget tuh gue pernah casting-casting uh, di 2010 2011. Oke. Okay. Tapi gue salah manajemen. Salah Kalian, manajemen. Salah manajemen. Jadi dia bener-bener nggak -bener, uh, boleh nggak ngebolehin gue ngobrol di lokasi. Terus gak boleh tukeran nomor Oh ternyata yang bisa posesif tuh manajemen bisa juga ya Gak <laughs> <Kaya> cuma pasangan lu <laughs> ya Dulu kayak gitu, akhirnya lama-lama setelah gue berapa bulan casting sampai capek Udah naik mobil gue, terus juga gue dari Bogor ke Jakarta Oh lu tuh Bogor Bogor, oke, gue oke, SMA oke. di Bogor juga hmm. Akhirnya uh, ya udah deh, gue stop dulu uh, Orang tua bilang, udahlah kuliah aja dulu yang bener deh hmm, Fokus pendidikan dulu ya Iya, tapi emang pendidikan gue juga sebenernya relate sama kerjaan gue sekarang kan Broadcasting hmm, gitu hmm, hmm. Jadi ya lumayan Iya seimbang lah semua gitu. Iya iya iya. Oke okay, sebelum kita lanjut ngobrol, sekarang kita main games dulu. Oke okay. nah, lo langsung games ya. namanya <laughs> langsung maaf ya. Kita di sini sukanya nggak langsung, -langsung. Oke. Okay. Namanya games pasti, gue bakal nyebutin satu kata. Nanti okay. lo sebutin aja apa yang terlintas di kepala lo ketika gue sebutin kata tersebut. Oke. Okay. Tapi depannya harus pakai kata pasti dulu. Oke. Okay. Oke okay. yang pertama nih pasti ganteng apa? <laughs> Itu lo yang ngomong. Iya kalau pasti ganteng tuh lo pasti. Kalau pasti ganteng pasti beban, woi beban, <laughs> banyak orang bermimpi jadi ganteng loh. Beban tapi kalau misalnya si, dikasih berni. ganteng tuh justru malah beban ya? beban sih beban, banyak beban gue jadinya. Gue boleh dielaborasikan nggak bebannya seperti apa? ya pasti beban uh, kayak lu harus ya selalu menjadi pribadi yang baik gitu. karena hmm. kan lo beban untuk diidam-idamkan. padahal <laughs> sebenarnya kan lo manusia biasa kan. yang mungkin juga banyak kekurangannya. Ya, ya, pasti. Ya, ya, ya. jadi ya menurut gue ya salah satu beban juga sih. Oke, baiklah. Yang kedua berat deh, ya? berat deh, ya, berat deh. Ya. Apa yang ada di kepala lo ketika gue sebutin kata traveling? Uh, pasti, pasti nyengir. Pasti nyengir pasti ya. Pasti nyengir. Lo salah satu orang yang memang doyan banget jalan-jalan. Gue seneng banget sih salah satu apa ya, kayak iya, ya kalau kata orang sekarang healing gitu. Tapi emang menurut gue <laughs> itu penting banget sih. Iya, 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 gimana iya, iya, lo iya, bisa iya. recharge, terus juga lo bisa self reflection hmm. dengan apa yang lo bintur selama ini. Jadi salah satu hal yang paling menurut gue penting adalah traveling pilihan destinasi lo buat jalan-jalan tuh sebenarnya tempat-tempat kayak apa Val? Yang pasti ada pantainya sih. Oke, okay, lo, lo sukanya lebih, outdoor ya? Sukanya outdoor. Okay. Gue lebih kayak yang dengerin musik di pantai sendirian udah kelar gitu. Oh gitu, jadi kalau liburan yeah. tuh lo lebih memilih bukan yang kayak ramean sama teman-teman? Oh rame, gitu. oh, Gue rame. jadi misalnya berangkat bareng rame cuman hmm. ada momen dimana gue sendirian dulu tuh kemana sendiri? Ntar kalau makan gak bisa patungan dong? Hah? <laughs> <laughs> kan yang bayarin lo. <laughs> Oke yang ketiga nih, apa yang lo pikirin ketika gue sebutin kata anak bungsu? Uh, pasti? Pasti gak pernah salah. Lu bungsu? Iya. gak Gue bungsu. Legit nih ya. Legit. Jadi seumur lo uh, ada di keluarga tuh lo ngerasa ngelakuin gak apa aja tuh gak pernah disalahin. Gak pernah disalahin. Ya. Tapi... Uh, kakak-kakak lo berarti ya? Iya, tapi uh, <laughs> hal yang gak baiknya juga lu tuh gak pernah dianggap dewasa. Jadi hmm. ya lu selalu jadi adik baby boy-nya mereka. Iya, yeah, 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 yeah. Jadi kayak... Kok adik gue kecil aja terus gitu, mm -hmm, tapi once mm -hmm. ada ngadepin masalah terus dia lihat gue bisa bintro nah baru kayak oh adik adik gue udah gede nih Oke okay. gitu lo kan kalau gue sempat lihat ya gue mm. coba riset di beberapa artikel kan lo nih lumayan banyak ya kakaknya ya iya tujuh <laughs> bersaudara gue cuman udah tinggal enam sekarang oke okay. enam bersaudara kan mm -hmm. berarti hitungannya saya tujuh bersaudara tapi 7 tinggal enam uh, jarak lo sama yang paling tua berapa rentang sama usianya yang paling tua itu 18 18 lah? <laughs> yeah, iya dan gue udah punya ponakan di umur gue lima tahun Wow, udah jadi om-om dari kecil lah <laughs> ya, Reva. <repot. laughs> Luar biasa ya. Gile, jauh banget ya. Kalau sama banget. yang paling dekat sama lo jaraknya berapa? Eh, uh, 7. Oke, okay. jadi lo tuh emang sebenarnya uh, ini gue ya. gue anak nggak diinginkan sih <laughs> <laughs> jadi gue kayak mau <laughs> kelepasan gitu. Jadi pas nyokap gue umur 39 40-an tiba-tiba tiba-tiba iya. <laughs> Loh kok ada gitu Tiba-tiba hamil lagi Sedangkan kakak gue itu udah planning mau nikah yang pertama Di umur dia 19 tuh udah mau hmm. nikah tahun depannya hmm. Kenapa sih mau punya anak lagi gitu Harusnya kan aku malu. yang ngasih <tiba> <Mas. tiba> Kan malu gitu Ya ampun Oke okay, lanjut Apa yang ada di pikiran lo ketika gue sebut Bali? Uh, tenang Tenang Buat gue tenang Mungkin jadi karena ya. ya balik ke healing tadi itu ya. ya. Pasti balik jadi salah satu tempat pulang tujuan Pulang dari lo. Bali jadi tenang. Pulang gitu. dari Bali jadi tenang. Ya, Kalau ya. gue enggak sih. <laughs> gue ke Bali tenang. Pulang ke sini pusing, gitu, ya. pusing lagi Pusing lagi. Oke, terakhir apa yang ada di pikiran lo ketika gue sebut kata cantik? Cantik, mm -mm. pasti. Ahlak. Uy. Wow! <laughs> Gila, 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 yeah, yeah, yeah. gila, gila, pasti ahlak ya. Menurut gua ahlak sih, karena cantiknya bukan cuma yang dipandang mata saja Betul, ya. Betul. Okay. Itu kan banyak. Gimana udah nah. nemu cewek berahlak yang baik? Uh, Alhamdulillah uh, nemu cewek berahlak sih beberapa ada, cuman memang tidak sejalan aja gitu. Oh, oke. Okay. Nggak yeah. sejalan tuh maksudnya dia ahlaknya kayak yang lain gitu ya? Ahlaknya sebenarnya udah oke, okay. cuman oh. banyak hal Kira lain yang sejalan tuh nggak seiman. Seiman. Mas oh, seiman Cuman seiman. belum jodoh aja kali ya. Oke oke oke, yaudah ya, kita doain. ya ini saatnya lo dengan mudahnya mencari lah ya. Ya Amin Amin. Tinggal nyortir alaknya amin, aja. Amin ya Eh gue punya tambahan satu lagi deh. Apa tuh? Apa yang ada di pikiran lo ketika gue sebut kata Connet <laughs> <laughs> Lo tuh nggak? kecil sampai dua puluh tiga tahun <laughs> juga tinggal di Connet Oh iya. Yo gimana? Di, di jalan olahraga namanya. Oh tahu gue tahu, tahu. Tahu lo. Tahu tahu, tahu gue. di pangeran gue sempat jalan pangeran, jalan pangeran, tau gak? pangeran nah, itulah, tuh nggak? Nggak tahu gue. Pangeran itu deket apa? Pangeran itu masuk dari dari, dari uh, Munggang. Gue kayaknya kurang condet <laughs> sama jalan yang dia <laughs> sebut gue kurang paham. kalau dari Munggang masuk, ntar ada Jalan Pangeran, nah gue tinggal di situ. Dari kecil, tahun. lahir kecil di Condet, mm -mm. terus pindah ke Depok, mm -mm. dari Depok pindah ke Bogor, dari Bogor mm -mm. pindah lagi ke Jakarta. Oh jadi sekarang nggak di Condet ya? Nggak di Condet, cuman kakak gue tiga orang di sana. <laughs> Oke, <Okay>. jadi <laughs> pasti kalau Lebaran main lah ya ke Condet. Udah pasti anak Condet lah gue. <laughs> Oke okay deh. Reval, sebelum kita beralih ke lebih banyak pertanyaan, gue okay. pengen pesenin sesuatu dulu buat lo. Oke. Okay. Karena ini tim Roof Talks tuh risetnya dalam banget kan. Okay. Mereka cari tahu apa nih yang Reval suka. Nah, gue pengen pesenin di Blibli -Bli ya. Oke, okay, siap. Karena di Blibli -Bli ada fitur dua jam pasti sampai. Oke, okay, dan kita lanjut ngobrol. Lanjut. Ini adalah pertanyaan paling krisis setiap kali ada acara talk show seperti ini ya. Nah. Apa kabar bro? Baik, baik. <laughs> sangat sekali, saya. <laughs> Nah sekarang itu kan gak tau kenapa isi Buat yang main TikTok pasti paham ya FYP uh. Terus Instagram Dan juga explore di semua social media itu Isi itu rival hadis semua Masih? Iya Asik Perasaan. Itu gue semua yang bikin sih <laughs> Ada tuh waktunya ya Bikin Enggak-enggak itu kan berarti kan Yang bikin tuh adalah Nama fan fanbase lu Gua itu revolution, revolution iya, okay. cuman belakangan ini karena <GIL> aku <nakedvania> ketawa sendiri, <laughs> Terus ada tambahan sekarang, jadi ada Reval Hadi Lines, Reval H Update, hmm. itu uh -uh. sih. Oke, nah itu kan berarti kan sebenarnya kan mereka tuh menyiapkan waktu untuk iya. bikin video, uh. apa namanya ngedit foto segala yeah. macem yeah. Perasaan lu gimana tuh ngeliat sekarang isi konten di sosial media wajah lu semua gitu. iya, iya. Ya, Lumayan muak ya <laughs> <laughs> Terus juga banyak yang, apa namanya, ke gua-gua yang dulu gitu yang lagi Joget lah yang lagi tiba-tiba belly dance di Maroko lah kayak Ya Allah gitu kan video-video yang sebenarnya lo harap musnah ya Iya Tiba-tiba <laughs> malah muncul ya <laughs> Dan Reval ini kemarin baru aja masuk nominasi 100 pria tertampan di dunia Val Iya tapi ini bukan gue <laughs> doang sebenarnya banyak Val, juga Reval Populasi orang Indo. manusia di dunia itu kan berapa ya ada yang tahu nggak Ya, bak, banyak banget ini, lah. Lu sih fake ya ini lo disor, Sampai <laughs> 100 orang hmm. dan lu ada di dalamnya hmm. itu gimana ya, pak? Tapi itu random juga sih pak, maksudnya hmm. Hmm. pemilihan mereka juga random. Dan yang dari Indonesia gue liat juga banyak. Ada Yosi Sudarso, terus hmm. juga ada Riza Syah hmm. Jadi emang ya Ya random aja sebenarnya bukan. Ya, tapi tetap kan bentuk apresiasi yang perlu diterima ya, juga. Ya. Saya takut tiba-tiba jalan angkat dagu gitu, Pak. <laughs> <laughs> sombong gitu. Padahal <laughs> sebenarnya bisa aja. Oke, okay, Val. Tadi lo sempat cerita di depan. Hmm. Lo awalnya masuk ke industri hiburan tuh sebenarnya udah kayak 10 11 tahun yang lalu. Uh, iya. Tapi oh, kalau misalnya yang bener-bener tiba-tiba terjun hmm? tuh dari 2014. Oke. Okay. Nah, mungkin Uh, beri friends juga penasaran, pengen tau lebih detail Akhirnya hmm. bisa masuk ke dunia entertainment tuh caranya gimana? Caranya karena gue memang kuliah di uh, bidang broadcasting juga Terus gue sempet jadi.. info-info jadi... tentang casting-casting gitu deket banget lah ya yeah, sama lo ya Terus gue jadi anak nah. kreatif juga, magang Terus kerja di MNC juga setahun setengah lu pernah kerja di MNC? Iya gue host juga sempet Oke, okay. oh di sana jadi host? Jadi host, okay. awalnya magang terus jadi host hmm. Terus juga bikin skripsi soal yang gue magangin kan hmm udah lanjut nah saat gua nge-host, -nge tiba-tiba ketemu manajer gue yang sekarang hmm. dia nge uh, offering gua ayo coba dulu deh iklan terus film terus hmm. Ternyata pas gua coba wah alhamdulillah masuk gitu ya, sampai ya. sekarang sampai sekarang ya mm -hmm. berarti dari 2014 sampai sekarang tuh udah hampir 8 tahun lah ya iya proses ya nggak mengkhianati hasil lah banyak quote-quote ya? yang bisa dipetik ya Udah disiapin pada dari maris. awal oh, Semalam udah disiapin <laughs> iya, kayak, ya semuanya Gimana biar gue kelihatan bijak gitu Tapi <laughs> mungkin Bibli Friends juga perlu tahu ya Kan tadi hmm. Reval bilang proses tuh gak pernah mengkhianati hasil ya, nah, Makanya lo itu dulu pasti pas casting pernah ditolak juga kan Itu dia dalam gue 6 bulan bayangin enam huh? bulan gue shoot Bukan shooting casting dari pagi sampai malam tuh gak ada hasil Oke, okay. jadi lo dari pagi sampai malam tuh setiap tujuh sampai delapan tempat gitu loh Ya lo pindah-pindah casting Pindah-pindah casting, 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 casting gitu ya Terus nah. apa aja gue casting Tapi kok lama-lama kok capek banget hmm. Kayaknya emang nggak bener ternyata emang manajemennya Oke okay. lo pernah gitu. nyampe di titik kayak Ah udah kali ya Orang ya, bukan gak ini bakal Iya ya, kayaknya ini bukan buat gue deh gitu uh, Ya pernah makanya gue langsung hmm. fokus ke kuliah dulu Oh kan, iya makanya ya iya, tadi lo bilang ya Gue fokus kuliah hmm. Gue sempet kerja juga di insurance lah Pernah nyoba kerja apalah Sampai hari titik Uh, dapet uh, Gali Ratna tuh Kayak, Oh iya beneran nih Gue tuh sempet banget pas gue pertama kali dapet uh, Karakter Gali di Gali Ratna Pengen mundur Saking gue sebenernya Kayaknya gue gak bisa deh Gue gak mungkin bisa deh Karena gue yang basicnya bukan orang yang Confident gitu loh pak hmm. Yang emang Insecure terus hmm. banyak self dub sama diri sendiri gitu Jadi lo terbebani sama prestasi lo sendiri saat itu ya Saat kayak, itu kayak ini Lo lolos nih jadi main cast Ini jadi pemeran utama Gue zonk gitu ah, Oke. Okay. Cuman lama-lama Untungnya dapat Mas sih Yang emang hmm. uh, ngebimbing banget sama Yaudah lo jadi diri lo sendiri Cuman part yang galih yang dari lo Gue pengen munculin hmm. Gitu jadi gue kayak Oke okay, oke okay, mas oke okay, mas Alhamdulillah ya lo ambil Gali Ratna, Kalau lo hmm, mesti. Ya. mungkin Gali Lobang <laughs> bisa jadi <laughs> <laughs> Tapi itu bisa jadi sebuah stepping stone yang bener-bener ya. uh, mau bawa lo ke titik sekarang juga ya? Iya betul, itu salah satu, pertama kalinya stepping stone nya dari Gali Ratna sih Dari Gali Ratna ya, oke 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 Nah selain acting nih, hmm. seorang Reval Hadi nih sebenarnya punya kebisaan yang lain apa sih? <laughs> kebisaan gue apa ya? Nge-game kali ya? Oh lo gamers -game. juga? Gue nge-game sih sama nah. temen-temen gue main Apex Bisa sulap gitu kali? Val. Oh nggak bisa sih <laughs> Nggak bisa mungkin ya <laughs> Nyanyi juga nggak bisa <laughs> Apa ya? Itu doang sih paling Nge-game doang paling gue Oke okay. Tapi gamenya itu lo bener-bener kulik dalemin atau? Sebenernya pengen Sekedar main game sebenernya aja? Sebenernya gue pengen kulik sebenernya gue pengen bikin uh, Stream sendiri cuman mm -hmm. karena Sepertinya tidak memungkinkan ya Tidak memungkinkan Gak ada waktunya ya Iya, belum... ya, paling emang gue iseng tiap malam pasti gue main mm. sama temen-temen mm. mm. Gitu doang sih hobi Nah, dalam keseharian itu lo sebenarnya cowok yang seperti apa, Val? Gue, gue cowok biasa aja sih Suka ngumpul hmm. Suka main kucing Suka main kucing Bukan kucing-kucing ya <tid> 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 Tolong pemikirannya agak di <tid> yang bener yang gitu. kakinya empat iya yang iyi, kakinya iyi, empat iyi, iyi. terus gua... emang ada kucing yang kakinya ngambat pak ada <laughs> <laughs> boleh jelasin mungkin beli beli berarti kayak enggak <laughs> <laughs> kita skip aja oke okay. okay. suka ngumpul main suka kucing ngumpul. Gua suka main kucing suka anak kecil hmm? gue suka <laughs> itu juga tolong jangan uh, iya. <laughs> jangan ini disimpulkan secara salah <laughs> ya jangan anak kecil gitu ya gua jangan gue suka, suka bay <laughs> gue suka ngumpul temen, ngumpul keluarga gue suka sih mau udah beres okay. suka ngumpul aja anaknya kalau misalnya lo uh, di kesarian itu lo sebenarnya tergolong orang yang lebih ekstra atau intro? Gua ambi, ambivert. Ambivertnya dua ya. Jadi gua kadang uh, introvert. Ambisius pun ya. juga ya. Ambisius juga, <laughs> betul. Semua yang ambi-ambi gue ambil. <laughs> yeah. Gua cukup ambivert. Kalau misalnya gua lagi di lokasi, gue hmm. butuh apa namanya fokus atau butuh mikir, gue jadi intro. Hmm. Cuman kalau gua lagi uh, dapat Vibes yang seru, gue extrovert banget, mentok. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gitu. Zodiac lo apa sih? Scorpio. Sama. Serius lo? Kayaknya banyak Scorpio. Ambivert deh. Ambi ya pasti. Kayaknya, kayaknya. Ya. Kayak ada sisi introvertnya, tapi extrovertnya juga ada. Iya. Gitu. Sebenarnya senang banget kumpul sama teman-teman. Iya. Yeah. Gitu. Tapi kalau misalnya lagi ada butuhnya untuk kayak sendiri sendiri raga, kan? Ya sendiri gitu. Iya gue kembali aja bisa gue sendiri dulu, abis itu gue baru bisa bareng sama temen-temen gitu. Oke 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 oke. jangan ngomongin zodiak. Ya, ya, ini betul. hari ini bukan zodiak night. Ini bukan <laughs> acara apa tuh dulu <laughs> yang Dwi Andika. Apa tuh? Ada di zaman dulu yang um, bacain ramalan-ramalan zodiak. Planet remaja. Planet remaja. <laughs> betul. <laughs> oke, okay. menurut lo apa yang bikin orang-orang saat itu pada terbian-bian sama seorang Reval Hadi atau Mas Bian ini? Adik gue pun termasuk loh, Val. Serius? Asli. Uh, mungkin ya itu dia karakternya si Bian ini mm -hmm. udah gitu juga relationshipnya uh, relationshipnya sih karena ngebangun dari awal dia nggak suka jadi suka mungkin orang banyak yang gemes kali ya yeah, 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 Mungkin yeah, yeah. orang banyak yang suka terus mungkin relate juga mungkin uh, gue sih banyak uh, apa namanya masukan bukan masukan sih lebih ke kayak uh, orang ngomong kayak ini kayak suami aku banget gitu ah. Yang awalnya apa namanya Nggak mau-nggak mau tiba-tiba mau, cinta jadi posesif gitu. Mungkin hmm. karakter Bian mirip-mirip kayak gitu sih. Oke, 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 gitu Kalau ke pasangan, ya kan hmm. saat ini kan gak ada pasangan, tapi yeah. pas, pasti sudah pernah punya relationship kan sebelumnya yeah. gitu yeah. ya. Kalau ke pasangan lo termasuk cowok yang terus terang, belak-belakan gitu, atau tipe yang cuek-cuek aja? Gue sangat belak-belakan. Even lagi dekat pun gue orang yang kayak ini gue kayak gini kayak gini kayak gini gue nggak tahu yang pahit nih kayak mm. sebelum lo masuk ke jurang gue kasih tahu dari <laughs> awal <laughs> kan belum tentu masuk ke jurang dong Masa... tapi tapi yang pahit-pahitnya gue kasih tahu biasanya okay. kita kalau udah ketemu orang manis-manisnya -manis. tuh yeah, 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 kalau yeah, gue tuh yeah. balik justru makanya uh. banyak yang mental ngomong-ngomong <laughs> <laughs> soal pasang sendiri sebenarnya tipe nyerevan Hadi tuh yang seperti apa sih Val gue sebenarnya sama sih sebelum-sebelumnya gue tanya gue selalu yang bisa adaptasi Terus yang gua, mau gue jodohin gak? Hah? Sama bunglon. <laughs> dia bisa adaptasi loh. Bisa ya? Bahkan kalau di sini dia berubah warna. <laughs> bisa bisa boleh. Cuman emang itu termasuk yang paling penting sih menurut gue. Iya adaptasi ya. Adaptasi kerjaan, keluarga, gue pribadi, terus juga eh uh, gue cukup gue cukup apa ya? Gue cukup cuek orangnya sebenarnya. Hmm.

Tadi maksudnya adaptasi juga pasti berhubungan sama soal profesi lo juga ya? Betul. Ya kita sebagai orang-orang yang berkecimung di dunia hiburan ya. ini kadang-kadang kalau ketemu pasangan yang kurang mengerti jam kerja ya, kita ya. berbeda sama jam kerja Suju. pada umumnya, kadang-kadang suka jadi masalah suka gitu ya. kelar aja gitu. Iya. Lo ya. terakhir kali kelar hubungan berarti tahun berapa? Hah, uh, tahun lalu. Wow, sampe... <laughs> <wow. laughs> tahun lalu, tahun lalu. Nah, kalau itu alasannya boleh tahu nggak, Pak Fal? Alasannya? Mm -mm. Haduh Bukan <laughs> kamu terlalu baik kan? Enggak-enggak Mungkin <laughs> uh... Zaman dulu banget ya Alasannya dulu. mungkin memang sebenarnya gap umur juga satu Oke okay. Yang kedua uh, Ya banyak-banyak yang harus gue pelajarin juga sih Tentang diri gue sendiri hmm. Dan dia juga dan waktunya hmm. saat itu memang Ya belum aja ya belum saatnya sih ya, ya. Cuman dari segala hal menurut gue banyak yang match Banyak yang Alhamdulillah Cocok Jalannya tuh smooth gitu Iya-iya ya, ya. Mungkin gitu. tuan suruh lo vakum dulu yeah, pacaran untuk yeah. ngegas ini, di karir kali ya. mungkin lagi diasah kan ya tadi ya 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 sekarang udah tajem banget kayak mulutnya ini ngomongin balik ke ya kan gue tuh kalau misalnya ngobrol sama teman-teman gue yang kebetulan berkecimpung di dunia seni peran gitu ya mereka itu kan PR terbesarnya tuh adalah ketika misalnya dapat sebuah proyek tuh mereka bener-bener harus menjadi si perannya Si karakter itu Bukan cuma sekedar memainkan tapi yeah. menjadi peran tersebut gitu mm -hmm. Ada gak sih Val, peran-peran yang lo idam-idamkan, pengen lo cobain, pengen lo jajalin gitu? Nah, karena kebetulan saya anak condet ya akhirnya <laughs> <can't relate. laughs> gue, <tuh laughs> gue tuh pengen banget dapet uh, peran yang betawi banget tau gak lo ya Emang mm. nyeleneh, konyol, terus yeah, yeah. yeah, 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 yeah. komedi, itu gue mm. belum pernah dapet gitu mm kenapa saya selalu muka yang tersakiti, selalu yang mendua gitu kan gue pengen nyoba yang bener-bener emang pengen, komedi saya tuh pengen jadi cowok setia gitu <laughs> katanya iya <laughs> <laughs> gue <laughs> pengen komedi, mendua, tuh pengen tuh. yang bener-bener keluar dari karakter gue aja sih mm, 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 mm. ada di sisi gue yang memang sangat-sangat cringe ya dan juga sangat-sangat <laughs> apa namanya konyol nah gue pengen tuh uh, pengen coba bisa mainin apa enggak gitu oke okay, kalau dari semua peran yang sudah lo cobain, mm -mm. menurut lo yang paling menantang yang mana? yang menantang yang bareng Pasangan bapak Oh iya iya, nonton gua Iya, <laughs> itu salah satu yang menantang Cuman mungkin uh, Karena gua juga belum lama di dunia acting saat itu mungkin Ada hal-hal yang gua kayak Kayaknya gua bisa lebih ini deh, bisa lebih hmm. ini Cuman hmm. untuk prosesnya sih yang gua nggak bisa lupa tuh proses untuk menjadi si karakter itu Si dokter jati itu cukup lumayan berat gitu <laughs> Untuk yeah, nyalangin yeah. empati Untuk bisa jadi masuk untuk karakter dokter Yang gua nggak tahu dokter itu kayak gimana Segala yeah, macam yeah, kan Iya yeah, iya yeah, iya yeah itu prosesnya yang cukup berbeda dari karakter-karakter sebelumnya. Oke, okay, nih, bu kalau misalnya ngobrol sama teman-teman gue ya, yang... boleh dong. Gimana nih? Boleh nah. boleh. Silakan diseruput dulu. Terkaget lagi gue tanya kesel. <klihat> <klihat> Oke, okay. okay, balik lagi ke pertanyaan nyambung ke pertanyaan yang tadi ya, mm. gitu. Ada nggak sih cara tersendiri dari seorang Reval untuk mendalami? Kan orang-orang yang bisa acting kan mm -hmm. banyak nih banyak, para kan. aktor dan aktris gitu ya. Yeah. Tapi kan masing-masing punya caranya sendiri-sendiri nih yeah. buat mendalami karakternya. Kalau lo gimana caranya, Val? Gue bersemedi. <laughs> ini gak, gak, gak. Gue tuh kadang-kadang <laughs> sini suka, gitu <laughs> ya loh. Suka ngerasa bingung jawaban mana Antara yang bener-bener. Kalau sama aja sih. Gue uh, paling memang observe dulu sebelumnya. Mm -hmm. Gue lihat dulu nih dari karakter ini kira-kira di sekeliling gue nih siapa yang paling mm. bisa uh, ngasih part di yeah. karakter ini. Kayak misalnya keluarga gue atau temen deket gue. Karakternya paling ke cenderung kemana? Mm. Kalau emang belum banget ya, nonton juga cari referensi terus gue mainin sendiri mainin bareng lawan main gue kayak ini lu lebih kena yang mana lebih enak yeah. yang mana gitu lu membawa perasaan. peran itu ke tongkrongan nggak pada saat lo masih dalam proses penjajakan yeah. ke karakter tersebut di di kata katain dong gue pasti <laughs> kalau misalnya ini siapa tahu siapa gak, tahu gak, gak, karena gue pernah denger juga cerita aktor-aktor tuh kadang-kadang suka lupa gimana caranya balik ke dirinya sendiri ketika dia terlalu dalam memerankan Tapi itu iya, tapi kalau itu gue gitu. ada ngerasa itu tuh pasti ya si dokter jadi itu pas pulang-pulang hmm. tuh kayak kok susah banget, happy ya gue ya Kebawa kayak situnya ya Kebawa jadi pengennya hmm. ngomel hmm. mulu, marah-marah mulu mungkin karena gue udah akses si um, hal yang gue nggak pernah akses belum ya gitu apa namanya, emosi sama uh, pemikiran yang menurut gue ini nih bukan gue banget gitu, tapi gue hmm. bisa masuk ke situ gitu, makanya yeah, yeah. pas pulang ada hal-hal sedikit apapun tuh gue marah-marah, lempar barang gue kayak kok lempar barang banget iya soalnya si karakter itu kan ada lempar-lempar iya, iya, iya. juga kan. iya. jadi jadinya kebawa, hmm. cuman enggak sih kalau di tongkrongan makanya gue pas keluar dari karakter gue misalnya main sama teman, hmm. terus main sama keluarga, kemana pergi yang gue suka nonton apa segala macam gitu. Oke, itu caralah untuk bisa kembali ke diri lo sendiri ya. Iya, karena suka lupa juga. <laughs> iya, iya. Bli friends, Reval juga berperan sebagai tinton di web series ya. Aku pasti ada untukmu yang tayang di YouTube Bli Ada cerita seru nggak selama syuting, Reval? Uh, lawan mainnya hanya geral nih Betul, banyak sih banyak uh, selain timnya juga seru, terus juga. Uh, friendzone ya, ngomongin soal friendzone okay. kan ngebawanya tuh selalu membekas gitu di hmm. pikiran orang-orang, hmm. nah uh, yang bikin gua uh, seneng juga di sini, ya friendzone sama Anya pusing gak tuh bala? <laughs> 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 karakter lo tuh sebagai Tinton di webseries ini <laughs> seperti apa? Uh, tinton orang yang uh, cukup easy going hmm. dia caring banget sama sahabat-sahabatnya tapi juga dia itu orang yang terlalu apa ya, terlalu hati-hati gitu. Mm. Ya sebenarnya tuh lu nggak perlu hati-hati banget gitu santai aja. Yeah. Kalau lu karena gue beda nih sama Tinton nih. Kalau Tinton tuh hati-hati banget. Kalau gue nggak kayak yang udah jadi gue chill aja gitu. Mm. Gue ngomong apa yang gue mau ngomong. Mm. Kalau Tinton tuh dia takut merusak hubungan, dia takut okay, orang okay, okay, okay. ngerasa gimana okay. gitu yeah, yeah. Play safe terus ya Play safe terus Jadi Tinton sama si karakternya Anya nih di web series ini sahabatan Sahabatan Awalnya dari sahabat Sahabat Lo termasuk orang oh, yang percaya gak cowok sama cewek bisa sahabatan dan nggak bakal itu kemana-mana tuh? Uh, percaya nggak percaya Jadi gue percayanya gue punya sahabat, -sahabat Agak cewek Agak mistis nih jadi percaya gak percaya <laughs> yeah. Percayanya karena gue punya sahabat cewek yang menurut gue udah jadi kayak saudara hmm. perempuan gue sendiri hmm. Tapi ada juga momen di mana gue sahabatan tuh gue ada rasa suka juga yang mana udah deh gue sahabatan daripada nanti gimana-gimana gitu. Yeah, yeah. Jadi Gue mundur gitu. Mm -hmm. Nah dua itu sih. Jadi gue dua-duanya ngerasain gitu. Jadi dibilang percaya percaya. Bisa bilang juga ada yang berhasil untuk bisa sahabatan doang gitu ya? Iya, yeah, ada yang berhasil mm -hmm. ada yang enggak. Iya gitu. yeah, iya. Yeah. Kan biasanya kalau kita bersahabat sama seseorang ya yang lawan jenis gitu mm -hmm. ya, kita kan sebenarnya tantangannya itu adalah ketika mereka ngasih perhatian ya kan? Iya. Yeah kita sebagai laki-laki suka sulit itu membedakan ini sebagai perhatian sebagai teman atau perhatian sebagai kebawa kan sebagai gebetan gitu yeah. kan nah lo termasuk orang yang suka menerima perhatian dan memberikan perhatian lebih gitu nggak ke orang-orang yang mungkin masuk golongan itu sahabat sebenarnya pasti pasti gue tipikal orang yang mungkin gue nggak bisa uh, ada buat lo setiap waktu mm -hmm. cuman once lu membutuhkan gue insyaallah sih gue selalu ada gitu oke okay, oke okay. suka ngirimin makanan atau maksudnya bisa. kayak act of service itu iya teleponan atau tiba-tiba mm. dia ke rumah gue curhat mm. atau gue ke rumah dia gitu yeah, bisa ya, apapun ya. sih nah di situ kan sebenarnya letaknya kadang-kadang suka baper, ya? sahabat jadi cintanya di situ kan iya bisa sih cuman mungkin kayak sama-sama udah tahu deh maksudnya ada hal-hal yang gila gue cocok banget nih sama lu nih mm. jadi itu udah menjadi patokan kita kayak nggak bakal mungkin juga nih berdua untuk ya, ya, ya. jadi pasangan gitu oke okay, oke okay. karena udah saling tahu luar dalam ya Reval tahu banget ya kayaknya Emang bener benar punya pengalaman pribadi soal hal itu ya? Iya, lumayan banyak lah. <laughs> Ternyata banyak ya. <laughs> Oke, okay, Bibi Friends, kalau misalnya pengen melihat, Reval punya pengalaman seperti itu sama siapa nggak mungkin ya karena biar itu menjadi rahasia dia dan juga dunianya ya. tapi lo bisa nonton Reval jangan lupa ya ada website aku pasti ada untukmu yang dibintangi sama Reval Hadi Richard Kyle dan Anya Geraldine eksklusif hanya di YouTube-nya Blibli jangan lupa subscribe YouTube Blibli dan sosial media lainnya biar tahu info lengkapnya oke sekarang kita masuk ke ranah keluarga pak baik tadi lo udah sebutin ya mm -hmm. lo tujuh bersaudara ya tujuh bersaudara. sekarang tinggal berenam tapi ya keluarga supportnya kayak gimana Val Keluarga supportnya sebenarnya dari kecil tuh ya karena gue bontot juga kan. Hmm. Ya mereka selalu membiarkan gue explore, membiarkan gue menjadi diri gue, nggak hmm. pernah ada yang gue tuh nggak pernah banget dari kecil tuh dilarang yang bener-bener dilarang gitu. Jadinya makanya gue nggak haus akan sesuatu, hmm. gue biasa-biasa aja semua serba. Ya gue boleh kemana-mana aja, gue boleh main, gue boleh yeah. nyoba ini, nyoba itu, dan mereka yang percaya banget sih sama gue. Makanya kayak alhamdulillah bersyukur dapat keluarga yang luar biasa support gitu. Meskipun pasti setiap keluarga punya kekurangan kan. Yeah, yeah. Cuman di keluarga gue Gue uh, bersyukurnya bisa membuat gue sampai kayak sekarang sih Tapi katanya di awal lo sempet gak dapet restu tuh Nah itu dia, tua. karena hmm. dia ngelihat gue casting Gak mendapatkan hasil hmm. Dan kayak, hmm. kayak Lebih bukan gak tuh ya, kayak kesian sama lo ya Iya yeah. nih kayak gini yeah. gitu Ini Kayaknya kok berat banget sih, casting hmm. doang aja begini gimana hmm. syuting hmm. gitu kan hmm. Mungkin itu yang bikin dia menjadi, uh, yaudah ntar dulu hold dulu aja kalau emang mau yeah. Sekarang fokus kuliah dulu deh, gitu Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Cukup, cukup maksa sih, kayak nggak udah nggak usah lagi tuh uh, berkecimpung di dunia sana hmm, hmm. Di dunia entertain gitu kan Dan sebagai anak yang baik tentunya lo mengikuti kata orang tua ya? Betul, cuman uh, once gua udah kerja, terus gua nyari duit sendiri, uh, terus berkecimpung Dan kesempatan ada di sini, hmm. ya mereka support Kayak, okay, okay. oh Alhamdulillah bagus, dan lain-lain yeah punya kakak banyak banget mm -hmm. ya kan cara bagi waktu untuk karir <laughs> keluarga sama me time lo tuh gimana? gue tuh empat bersaudara itu hmm. aja sudah lumayan berarti kan gue cuma punya tiga siblings ya yeah. gitu ya kan yeah. lo dua kali lipatnya tuh <laughs> <faal. Yeah. laughs> cara bagi waktu untuk bisa selalu kontak-kontak sama mereka lo dekat sama mereka dekat dekat hmm. uh, mereka memberikan porsi masing-masing sih di setiap hmm. kebutuhan gue dalam hidup dan gitu. semuanya pasti masih protektif terhadap uh, sama lo ya sabar ini protektif <laughs> dalam arti masih bontot Ya memberitahu mana yang, ini kurang baik deh kayaknya. Oke okay, oke. Okay. Ini hmm. uh, boleh lebih, uh, misalnya kalau ada kerjaan gitu, hmm. kalau bisa jangan kayak gini deh gitu. Yeah, yeah. Misalnya kan ini kan gue juga bawa nama keluarga gue kan, hmm. jadi sebisa mungkin mereka memberikan dukungan yang uh, positif buat gue juga gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay, Dan okay. porsinya mereka masing-masing punya, punya porsi yang uh, ada gitu, misalnya gue butuh Asupan wejangan nih mm -mm. Pasti dari kakak gue yang pertama mm. Terus gue butuh Iya masing ya, pemilihan Misalnya nih dalam Project ini Menurut lo yang mana ya Itu kakak gue yang mana mm. Kayak gitu Lo apa nama kakak lo kan? Apa lo? <laughs> <laughs> kakak gue Tiba-tiba lu skip gitu <laughs> <laughs> uh. Me time lo tuh Tadi lo udah sempet bahas ya Lo biasanya traveling gitu ya mm -mm. Tapi sebenarnya kita nggak nggak selalu punya waktu untuk bepergian jauh, nggak yeah. selalu punya privilege untuk kayak ya kayak semenjak pandemi dimulai aja hmm. kan kita, lu nggak bisa traveling ke mana Betul. Lu akhirnya menemukan me time baru nggak buat lo? Uh, apa yang bisa lo lakuin? Gue nonton film tuh setiap gue nonton dan gue masuk ke dalam cerita itu pasti jadi kayak renungan gue sendiri gitu. Waduh. Satu renungan gue sendiri, kedua jadi motivasi juga nggak tau kenapa kayak okay. dapet, dapet. apa ya? Dapat energi kayak kayak gue bisa nih kayak gini. Jadi jadi bersemangat hmm. gitu. Kayak gue harus bisa, terus yeah. memang uh, misalnya lagi sedih, uh -huh. filmnya bikin lo sedih mm -hmm. Banyak hal-hal yang misalnya bikin lo merenung yeah. atau flashback-flashback uh, mm -hmm. Nah itu yang bikin gue uh, tiba-tiba ya healing sendiri dengan diri gue sendiri, ngomong sama diri sendiri Kayak mm. gila gue udah kayak gini, kayak gini, kayak gini, nih. mungkin gue bisa lebih baik kayak gini, kayak gini gitu Me Time gue udah ngacar kayak gitu sih Oke okay, jadi Me Time lo nonton ya? Satu nonton, kalau nggak healing, kalau nggak main kucing Ah, wow. ini belum kesebut nih. Ada apa sih sebenarnya main kucing ini? Val emang lu dari dulu suka banget kucing? Dari dulu suka banget kucing, memang. Cuman uh, gue sempet asma kan. Emang gue asma dari dulu. Jadi dulu sebenarnya nggak bisa kena bulu kucing dong? Sebenarnya kalau misalnya diakalin bisa. Uh. Uh, ada ada beberapa treatment yang kita tuh meskipun alergi bukan alergi sih nggak uh, bisa sama bulu kucing. Sensitif ya? Iya. Cuman ada ada obatnya gitu. Hmm. Akhirnya ya udah gitu. Sempet nggak boleh karena gue tuh kecil. Pas kecil tuh Gue tuh sebulan tiga kali masuk rumah sakit. Karena asma. Asma. Mm, uh. Lumayan cukup parah. Sampai akhirnya udah nggak boleh uh, miara kucing lagi. Ya udah tuh better lama-lama hilang -lama tuh asma ya. Mm. Nah sekarang nggak tau kenapa kayaknya asma gue udah sembuh sih kayaknya ya. Jadi main kucing mulu. <laughs> Hiburan sih. Nah ini kenapa mereka <laughs> <pernah tahu> ya. <laughs> <laughs> main kucing biasa ya. Yeah, iya yeah, Main yeah. kucing yang berbulu ya. <laughs> <laughs> Main anabul, bahas anak bul, kalau bahasa anak zaman sekarang ya, anak-anak bulu. Iya, yeah, iya. Kan. Yeah. Lo punya berapa kucing yang di rumah lo? Sekarang cuma dua sih. Oke. Okay. Lo hmm. termasuk orang yang kalau misalnya ketemu kucing di pinggir jalan, terus lo berhenti untuk ngasih mereka makan nggak? Bisa jadi sih, tergantung gue lihat kondisinya juga. Hmm. Tapi gue sebenarnya bukan kucing doang sih, mas gue, gue sering banget ngeliat orang di pinggir tuh kayak ngerasa... Ayam juga? <laughs> Ayam juga. <laughs> Semua binatang sih kayak. <laughs> ngerasa kayak, ya gak tau empati aja gitu, hmm. kayak sedih sendiri gitu, cuman ya mungkin itu kali yang bikin salah satunya bikin gua bisa di profesi sekarang itu hmm. karena kesensitifan uh, itu yang gue punya gitu bisa yeah, membangun feelings yeah, terus yeah. juga masuk ke karakter gitu. Oke, okay. Val, ada nggak tips atau pesan khusus buat beli-beli friends yang mungkin pengen banget nih menjadi seperti lo? Aku, yeah. aku pengen jadi Mas Masbian, <laughs> aku pengen jadi Galih, aku pengen jadi Tinton. Pesannya ya. Pastinya menurut gue harus sabar, hmm. sabar, terus uh, ya fokus sama uh, satu hal yang lo bener-bener suka dan passionate gitu Ya nggak perlu muluk-buluk untuk buru-buru mendapatkan hasil, hmm. karena semua itu pasti berproses Pasti ada timingnya dan pasti membuahkan hasil dari proses itu, okay. jadi sabar aja udah Sabar nggak ada yang instan ya Val instan Percaya sama prosesnya Bli Friends Oke okay, selain web series yang tadi udah kita promosikan tentunya okay. Ada nggak sih bocoran buat Bli Friends nih rencana lo dalam waktu dekat Akan Jadi, ada apa nih dari seorang Reval Hadi Ini gue belum sempet ngasih tau siapa-siapa Cuma bakal ada season kedua di salah satu project gue yang sebelumnya udah tayang okay. Bisa apa aja dong Bisa apa aja <laughs> yeah. Bisa apa aja Cuman itu ada season okay. dua Good luck ya Tungguin All ya, ya BB Friends Saya tepuk tangan buat Reval Hadi Thank you Terima kasih okay. Okay. Nah Nah fitur dua jam pasti sampai kan Ini dia nih Ini dia nih Val Ini berdasarkan riset ya Oke okay. Coba nih buka isinya apa ya Apakah itu? Silakan. Gak tiba-tiba mantan keluar dari sini kan <laughs> Emang mantan lu semini <laughs> ini ya? <laughs> wow Ada ikan? Hah? Serius lo? Itu bisa gerak Gimana caranya? <laughs> Kita buka dulu guys Lalu Lo tau gak? Ini adalah mainan kucing, Val Oh ini mainan kucing? Mainan kucing Serius kasih? Bisa Thank you, loh Jadi ini karena kita tahu lo suka banget sama kucing Waduh Apa ya? Kayaknya Reval udah punya semuanya Mungkin kucingnya belum punya Nah terima makanya terima kita kasih Terima, ini. terima kasih, gue seneng banget sih Serius ya? Eh? Tuh ya beli beli Friends Untuk mainan kucing aja Ada di Blibli. -Bli. Buat mainan anak ada juga pasti Betul. Buat mainan lo juga pasti ada Makanya jangan lupa untuk belanja di Blibli -Bli Karena ada fitur dua jam pasti sampai, kirimnya cepat, dua jam pasti sampai, pasti puas, pasti dibeli beli. Thank you beli <laughs> Sekarang saatnya kita pengen bagi bagi hadiah juga buat beli friends, tinggal jawab aja di kolom komentar nih siapa yang cepat dan benar dia akan mendapatkan hadiah voucher dari beli Pertanyaan pertama dari tujuh bersaudara anak keberapakah Reval Hadi? Sebelas. <laughs> Ternyata banyak yang nggak kesebut ya anak-anak yang lain ya Yang kedua, sebutkan satu lawan main Reval Hadi dalam web series Aku Pasti Ada Untukmu Ya, Kemarin, eh, kemarin tadi udah kita sebutin ya, lama-lama banget. Kemarin ya, <laughs> langsung aja ya jawab. Yang cepat dan benar bakal dapat hadiah voucher dari beli-beli. Oke, okay, Val, hmm. boleh nggak sih karena gue tau lo tuh orangnya sensitif nih? Iya, yeah. gue yakin lo tuh kalau misalnya uh, ada di sini sekarang juga paham betul gitu ya, pasti bukan karena usaha lo sendiri, tapi yeah. karena jasa dan juga restu dari banyak orang di dalam hidup lo. Pasti, pasti boleh gak gue minta tolong telepon satu? dan salah satu salah satu orang yang berjasa di dalam hidup lo menurut lo yang bisa membawa lo ke sini boleh gitu boleh. Eh, supir dong yang bawa dia ke sini <laughs> <laughs> nggak gue sendiri oh sendiri ya sendiri gue. kita telepon coba ya siapakah dia apakah dia akan mengangkat coba di ya, Val? boleh tadi bakal ngomel kita lihat saja nanti assalamualaikum udah nih Assalam. berbangun kak mm -mm. <laughs> Oke, okay, eh uh... Ya, jadi cuma pengen bilang apa. Terima kasih, udah ngarahin, udah support, mm. <laughs> udah selalu apa ya? Selalu backup, kasih uh, ya. Ah, gak apa-apa. That's <laughs> family are for ya. Allah, oke, okay, Kak. Makasih, love you, love you. Itu sayang, jadi sedih. Assalamualaikum. <laughs> ya, jadi beliau adalah. Kakak gue yang nomor lima. Gue tinggal satu rumah sama kakak gue ini. Oke. Okay. Ya dan okay. anaknya <laughs> umur sembilan tahun. Mungkin memang karena dia uh, salah satu orang yang berjasa di hidup gue sih. Maksudnya sangat support yeah. uh, financially juga uh -huh. dulu dan ngebimbing gue sih kayak ngarahin. Maksudnya ada banyak hal yang gue nggak bisa dapetin dari orang tua, uh -huh. tapi dia bisa ngasih perspektif baru gitu. Kayak lu tuh harus kayak gini, gue tuh pengen lu kayak gini Lu harus kayak gini kerja keras, lu mau kerja sekarang Pokoknya ngebentuk lu, salah satunya adalah kakak lu yang nomor lima yeah. ini ya yeah. Kalau gue izin boleh tahu, sebenarnya yang sudah berpulang kakak lu yang nomor berapa? Kakak gue nomor dua Nomor dua? Yang paling mirip sama gue Cowok juga ya Pak? Cowok, hmm. dan dia itu saat uh, almarhum itu gue umur 4-5 tahunan lah Oh udah lama ya Pak? Iya, dia waktu itu masih umur 12 gitu Sakit ya? Eh. Kecelakaan, kecelakaan. Oh kecelakaan? Hmm, mm kecelakaan motor. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. mm. yeah. oke. Okay. Ya, oke. Semoga baby Friends juga bisa ngeliat ya bahwa kayak punya uh, saudara ya, saudara mm. kandung mm. atau ya yes, siapapun saudara di dalam keluarga lo yang support tuh sebuah privilege yang luar biasa banget ya pasti semua ya. Gifts. Gitu, uh, uh. mm. oke okay, salam buat kakak-kakak lo ya. Siap, Moga-moga kalian bisa rukun kompak. Mau dibawa sini semua? Ya. Boleh. <laughs> Penuh tuh yang ada. Oke okay, Val, sekarang gue punya hadiah buat lo. Oke. Okay. Gue punya lagu. Ini udah cukup berarti banget lo hadiah buat gue. Ini lagu nih Val. Oh Ini lagu? Buat ya? lo. Itu kan buat kucing. Oh iya benar. Ini buat lagu gue ya. <laughs> Langsung aja yuk kita nyanyiin buat Reval. Ini Val lagi ya, Val. Pria yang sayang keluarga, bungsu dari tujuh saudara. Meski gagal Pernah dia rasa Dia tak henti berusaha Reval Hadi tetap rendah hatinya Meski wanita tergila padanya Banyak yang kagumi Dia tetap membumi Jadi dirinya apa adanya yeah. Oke okay, itu dia Val, thank you banget sudah hadir di Blibli -bli Roof Talks. Uh, moga moga sesi ini bisa jadi sesi yang berkesan buat Amin. lo dan berkenan juga untuk Blibli Friends semuanya ya. Sampai ketemu Amin. lagi di Roof Talks episode berikutnya dengan bintang tamu yang pastinya punya kisah inspirasi berikutnya. Saya Nino dan Reval Hadi pamit sampai jumpa. Bye bye.